Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Tersello. Hari ini aku mau steam ikan, yaitu laimang cenggope. Ikan laimang, kalian belum tahu, lihat ini apa, boleh komen di bawah ya. Penasaran? Ikutin. Nah, ini ada ikan laimang ya. Udah aku cuci, terus ini ada irisan kobe atau kulit jeruk sama pelengkapnya daun bawang. Nanti kita tambahkan minyak panas sama kecap asin. Nah, sekarang kita steam dulu ya selama 6 menit. Nah, taruh di sini ya. Kita taruh sedikit di bawahnya. Nah, style Chinese itu seperti ini ya. Jadi beda-beda. Kalian bisa iriskan iriskan cabe ya sesukanya kalau pengen. Pedas. Udah gini aja kita steam selama 6 menit. Kalau nggak ada kulit kopi pakai apa? Kalian bisa pakai bawang putih, jahe, kayak gituan. Oke, kita steam selama 6 menit. Nah, ini wajannya udah mendidih ya. Kita taruh ikannya. Steam selama 6 menit. Oke. Kompor dulu, oke. Terus kita masukkan. Oke. Terus kita aduk-aduk. Kasih gula sama kecap asin. Nah, kasih gula sedikit sama kecap ikan ya, sama atau kecap asin. Oke. Nah, ini udah jadi sausnya. Kalau ikannya udah matang, baru kita taruh atasnya. Oke, selesai. Nah, ini udah 6 menit ya, kita matiin kompornya, kita lihat. Nah, seperti itu tuh, 6 menit. Oke, kita angkat ya. Angkat dulu. Nah, ini ikannya udah mateng ya. Oke, terus kita tambahkan saus yang tadi udah bikin. Ada minyak panas sama daun bawangnya. Nah, diratakan di atasnya aja. Jadi seperti ini ya. Duh, ini enak banget. Terus diirisin cabe di atasnya bisa. Oke, selamat coba buat kalian ya. Gampang banget, steam laimang.